Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan cuaca pada hari ini dengan melihat situasi semasa bagi jerebu untuk rantau negara, di mana keadaan yang berjerebu dijangka akan berterusan dalam tempoh beberapa hari akan datang susulan pertambahan titik panas di sekitar wilayah Sumatera dan juga Kalimantan sejak beberapa hari yang lepas. Dan keadaan ini ditambah pula dengan pergerakan angin yang lebih cenderung ke arah negara kita. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk mengurangkan aktiviti luar ketika keadaan cuaca yang sedikit berjerebu ini. Selain itu, jarak ketampakan masih lagi berada pada kadar yang rendah, dengan bahagian Kuching masih lagi mencatatkan jarak yang kurang dari 1 km sejak beberapa hari yang lepas. Kita ikuti keadaan cuaca semasa, di mana buat waktu ini imej gemerada menunjukkan hujan kini sedang berlaku di kebanyakan tempat di sekitar negeri Pahang, dan keadaan ini dijangka akan berlarutan hingga ke negeri Terengganu dan juga Kelantan untuk lewat malam nanti. Bagi tinjauan cuaca untuk negeri Sabah dan Sarawak pula, menunjukkan hujan juga berlaku di kebanyakan tempat di sekitar utara negeri Sabah, juga di kebanyakan bahagian di sekitar negeri Sarawak kecuali di bahagian Miri. Dan keadaan hujan yang lembap ini dijangka mampu untuk mengurangkan impak jerebu di kawasan-kawasan berkenaan. Sekian sahaja info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita saksikan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera.